Di medan perang modern, keunggulan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, jumlah tank, atau harga senjata yang paling mahal. Sejarah militer berkali-kali menunjukkan bahwa pihak yang mampu beradaptasi paling cepat, membaca perubahan medan tempur, dan menerjemahkan pengalaman perang menjadi teknologi yang relevan, seringkali berada satu langkah di depan. Dalam konteks inilah, kemunculan drone Garand 5 harus dipahami. Bukan sebagai sensasi sesaat, melainkan sebagai hasil dari proses panjang pembelajaran perang modern. Pada awal tahun 2026, dunia mulai mendengar laporan tentang sebuah drone baru yang digunakan oleh Rusia. Bukan jet tempur baru, bukan pula rudal balistik antar benua, melainkan sebuah drone bermesin jet yang diberi nama Garand 5. Nama ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersimpan perubahan besar dalam cara Rusia memandang perang udara jarak jauh. Garand 5 bukan muncul dari ruang hampa. Ia merupakan kelanjutan logis dari pengalaman panjang Rusia menggunakan drone Garand 2 dan varian sebelumnya. Drone-drone generasi awal itu dikenal lambat, bising, dan relatif sederhana, namun sangat efektif dalam jumlah besar. Dari sanalah Rusia belajar satu hal penting. Dalam perang modern, efektivitas tidak selalu identik dengan kompleksitas ekstrim. Kadang yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara biaya, daya hancur, dan tekanan psikologis terhadap lawan. Dengan Garand 5, Rusia menaikkan level permainan. Perubahan paling mencolok adalah penggunaan mesin turbojet. Ini bukan sekedar peningkatan teknis, melainkan perubahan paradigma. Mesin jet membuat Garand 5 melaju jauh lebih cepat dibanding drone baling-baling. Kecepatan ini secara langsung memangkas waktu reaksi pertahanan udara lawan. Sistem yang sebelumnya cukup efektif menghadapi drone lambat, kini dipaksa bekerja di bawah tekanan waktu yang jauh lebih sempit. Kecepatan ini juga membawa efek psikologis. Jika drone sebelumnya bisa didengar dari kejauhan, Garand 5 datang dengan karakteristik berbeda. Ia lebih senyap di fase tertentu, lebih cepat dan lebih sulit diprediksi. Dalam perang, efek psikologis seringkali sama pentingnya dengan dampak fisik, dan Rusia tampaknya sangat memahami dimensi ini. Dari sisi daya hancur, Garand 5 menunjukkan ambisi yang lebih besar. Dengan hulu ledak yang diperkirakan mencapai sekitar 90 kg, drone ini bukan lagi sekedar senjata untuk target lunak. Ia mampu merusak fasilitas militer, gudang amunisi, pusat logistik, hingga infrastruktur energi yang bernilai strategis. Dalam banyak skenario, dampaknya mendekati rudal jelajah ringan, tetapi dengan biaya produksi yang lebih rendah dan fleksibilitas penggunaan yang lebih besar. Jangkauan Garand 5 yang mencapai sekitar 1.000 km memberi Rusia kedalaman strategis tambahan. Ini berarti target-target jauh di belakang garis depan tidak lagi sepenuhnya aman. Tekanan tidak hanya dirasakan di zona pertempuran aktif, tetapi juga di wilayah pendukung logistik dan industri. Dalam konflik berkepanjangan, kemampuan untuk mengganggu kedalaman wilayah lawan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menariknya, meskipun Garand 5 adalah drone serang satu arah, besar kemungkinan ia dilengkapi kamera atau sensor optik di fase terminal. Kamera ini bukan untuk pengintaian jangka panjang atau siaran langsung, melainkan sebagai alat koreksi akhir sebelum menghantam target. Di medan perang yang penuh gangguan elektronik, kemampuan untuk tetap akurat di detik-detik terakhir menjadi keunggulan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas hasil serangan. Dari sisi produksi, Garand 5 belum diproduksi massal seperti pendahulunya. Namun hal ini justru memperlihatkan pendekatan Rusia yang berhitung dan metodis. Alih-alih langsung memproduksi dalam jumlah besar, sistem ini diuji terlebih dahulu di kondisi tempur nyata. Setiap peluncuran menjadi sumber data, setiap penggunaan menjadi pelajaran. Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan diri industri pertahanan Rusia dalam menyempurnakan senjata berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya uji coba laboratorium.
Bagi Ukraina, kemunculan Garand 5 dipandang sebagai ancaman serius. Kecepatan tinggi mempersulit intersepsi, jangkauan jauh memperluas spektrum ancaman, dan potensi penggunaannya dalam serangan saturasi menambah beban pertahanan udara yang sudah bekerja keras. Garand 5 bukan sekedar satu senjata baru, tetapi simbol bahwa perang drone terus berevolusi ke arah yang semakin menantang. Reaksi dunia internasional pun mulai terlihat, meski masih dalam tahap pengamatan. Para analis militer global menilai Garand 5 sebagai indikasi bahwa batas antara drone dan rudal jelajah semakin kabur. Banyak negara kini menyadari bahwa ancaman udara masa depan tidak selalu datang dari platform paling mahal, melainkan dari sistem yang dirancang cerdas, efisien, dan sesuai dengan realitas medan perang. Menariknya, belum ada kecaman internasional besar yang secara khusus menyoroti Garand 5. Ini menunjukkan bahwa dunia masih melihatnya sebagai bagian dari eskalasi teknologi perang yang lebih luas, bukan sebagai anomali tunggal. Namun di balik layar, jelas bahwa banyak militer dunia mempelajari kemunculan drone ini dengan serius. Secara strategis, Garand 5 mencerminkan kekuatan utama Rusia dalam konflik modern, kemampuan bertahan, beradaptasi, dan terus berinovasi di bawah tekanan. Dalam kondisi sanksi, keterbatasan akses teknologi dan perang berkepanjangan, Rusia tetap mampu menghadirkan sistem senjata baru yang relevan dan efektif. Ini bukan pencapaian kecil, melainkan bukti kapasitas industri dan pengalaman militer yang mendalam. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.